dicatet sampean guys dilak lali lho. Takut lupa. Reni wong desa. Ya, Reni wong desa. Weh, keren. Aku ajak blusukan guys ya. Biasanya aku lewat jalan depan sana, kali ini terus koyo wong dodolan guys. Seperti jualan sayur lho diitung karo Mbak Sus iki. Selamat pagi kesayangan. Jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso. Pagi ini suaranya masih serak-serak basah ya, karena bangun tidur. Oke, jadi kita ceritanya hari ini mau ke pasar teman-teman. Kita mau belanja banyak banget karena kita mau masak lagi dan masak lagi. Hari ini ceritanya kita mau masak besar. Masaknya besok teman-teman. Jadi hari ini kita ke pasar dan persiapan buat besok ya. Oke, di sini saya tidak sendiri, di belakang ada Mbak Sus. Halo. Ini Mbak Sus. Nah, Mbak Sus. Dan di sini ada Kebo. Nah, lama ya, guys ya. Oke, aku minta tolong Kebo antar ke pasar karena suamiku masih tidur, teman-teman. Oke ya, langsung saja buat teman-teman yang penasaran jangan kemana-mana, ikutin keseruan kita hari ini ya. Ke pasar. Stay tune. Kita udah nyampe Taman Sri Tanjung. Nah ini kemarin tuh Mbak Salembrot, Mbak Jidot sama Mak Wek, Pak Wek, Mbak Nung, Mbak Iti kesini teman-teman tuh. Diajak jalan-jalan kesini ke Sri Tanjung, Taman Sri Tanjung. Jadi di dalam sana tuh banyak orang jualan teman-teman bermacam-macam. Nah main-mainan anak juga ada. Nah, pasarnya cuma di sini, Pasar Banyuwangi. Wih, pasarnya kok enggak begitu rame ya? Biasanya ruame nggih, Mbak Sus nggih teng mriki nggih. Biasanya tuh ruame banget. Hari Minggu. Oh, mungkin hari Minggu nggih, Mbak Sus nggih. Biasanya di sini tuh tepi-tepi jalan ini rame banget, teman-teman. Udah kesiangan. Iya, mungkin ya. Mungkin kesiangan. Yo enggak sih, masih jam 7. Jam 7.30 paling. Oh iya, mungkin udah dibersihin. Oh iya. Ternyata saya terlambat permisa. Di sini ae wis pesen yo cedek ini. Oke, di sini. Apa nih Mbak Sus? Taman Suruh. Taman Suruh. Sini Taman Blambangan, teman-teman. Wes iki rada ngaco yo. Wes mbok kancing. Oke, guys, kita udah nyampe pasar ini ya. Sekarang kita mau belanja ikan dulu karena takutnya nanti ikannya habis teman-teman. Iya. Bu apa sih gaya apa itu? Tak adanya pasar kayak gini teman-teman. Catet sampean guys, dilak lali lho. Takut lupa. Reni Wong Deso. Ya, Reni Wong Deso. Weh, keren, Ren. RWD. Nah, iki. Keren pokoknya. Sampai ditulis, so tidak lupa. Takut lupa. Oke. Ya, weh, sampai timbang nih. Terus, tak tinggal. Apa? Tak tinggal belanja ya. Oke, siap. Ya. Dibayar gak gelem. Bayar gak gelem, bos ya. Ayam guys, ini langganan di sini aku. Ya wes tak tinggal sih belanja yang lainnya yo. Makasih, matur nuwun. Aku ajak blusukan guys ya. Biasanya aku lewat jalan depan sana, kali ini. Yo. Regi mawa. Lengkuase koyoke nggih. Boten nenten nggih. Ambil HP C plus 1. Nama film merahnya 1. Oh, no. Raka. Raka milih dhewe. Amit nggih. Nggih. Anu kok balik sing acur koyoke. Tumbas niki nggih campuran cabe ijo ne. Karo nggih sing cilik-cilik ngoten nggih. Wonge kok gak ono tiange boten nenten nggih. Mungkin
Sing ijo niki pinten? 20. Elek apa tambah siji geso? Kasih niki lele. Hah? Pat nggih pripun? Dipilih mawon. Nggih pun sam milih. Apa bae tambah? Se biru dupara. Se mele sagome. Se biru ana blas. Oh, anjen lah muni ya dupara. Cari Mika, teman-teman. Sak menten nggih Mas nggih. Mikane Mikane prak sing putih bening niku to Mbak Sus? Pundi? Oh iya. Sengat pundi? Sing niki to? Duduk iki Mbak Sus. Tekok wong ya. Senes nih. Niku pengantar mbak. Pundi? Oh iki. Kayake kecil men Mbak Sus niki Mbak. Oh iki Mbak Sus. Nggih to? Jadi nasi, ayam, sambal goreng. Berarti sambelnya dikene kene. Nggih to? Sambelnya dikene kene, sambal goreng kalih mie. Nggih ngaten. Mbon pantes. Niki pas kayake nggih. Nggih. Nggih sampun iki. Berarti berapa 50 ya? Per Mate piro, Mas? Berarti 5 min 20. 50. Itu aja, Bu. Iya. Ampun. Terima kasih ya. Oke, monggo. Pasarnya sepi. Oh, lah ini ada. Bu, cabai hijau kok kayak gini ya? Berapa, Bu, 1 kilo? 1 kilo 48. Ini cabai hijau nih? 1 kilo, Bu. Mahal, guys, sekarang. Yang merah itu 68. Yang merah tetangganya jual. Murah lagi. Nggih. Buane ben gak padon. Isine tas wortel, guys. Tak tekene Mbak Sus cemplung. Lah, nggih. Tak bahane sik niki abot soal. Monggo nih. Terima kasih. Monggo. Matur nuwun. Terus pujian apa, Bu? Cantik nih, ha? Napa nih? Tengri kok mau, tengajeng gawane ben gak abot, Mbak Sus. Dereng. Bawang golek sing niki mawon. Kilo Mbak Sus sing apik. Niki niki. Pak Haji, saya tak kirim di Indosiar ya. Harus tersenyum ya enggak sih? Pak Haji, pakai dulu. Jangan dipaksa Pak Haji, kalau enggak bisa tersenyum ya jangan tersenyum. Terpaksa itu tidak enak Pak Haji. Senyum terpaksa itu tidak enak. Iya Pak Haji. Iya. Cara kerjanya lambat. Kalau nggak dipaksa itu, aduh, dijos Pak Haji. Aduh Pak Haji. Pak Haji. Guys, 5.000-an ini teman-teman ya. Ayo, yang zaman-zaman jadul pasti tahu. Kembang goyang, nggak tahu di sini apa namanya? Oh, matahari ya. Di sini matahari, kalau di tempatku namanya kembang goyang. Soalnya bikinnya itu digoyang-goyang ya teman-teman ya. Jadi kembang goyang. Oke, aku beli 2, 5.000-an murah.
1 kilo? Belum 26.000. 4 kilo ya, Pak? Iya. Telur 4 kilo. Terus mie kuning yang bagus buat sambal goreng, Pak. Ini ya. Terus mericanya 1. Kenapa malah? Royco ini tasik nang mboten. Iki apa kopi ya? Susu jahe. Sing jahe tok enggak ono. Maksum jaluk sing jahe. Niki susu jahe. Ya susu jahe. Lah niku tasik. Niki plus sampean seneng sing iki nggih. Plus plus kopi nih Mbak Sus, guys. Sampean agak mundur nih, ya. Di kopi nih, guys. Ben enggak ngantuk, guys. Napa maling ya? Kula deloke Mbak Sus, soalnya mbet. Lho wong sak mono kae ya. Nggih pun niku. Niku mawon. Jane niki sing bosok dibu Amit. Rp219 ya Pak ya. Blonjo guys, blonjo. Eh salam. Alon-alon mawon. Sampai kaget aku. Nggih, bawang putih niku ampun kan kareng. Nggih. Kon rene di iya toh? Kowe anak dek cilik apa ora? Rokok ambune kulakne jero, pateni rokoke. Wes sak enake wes iki. Golek bawang pre, Bu. Berapa? Pira 5.000. Oh, 5.000 aja. Heeh, itune 2.000. Oh, lak wis ilang wis bene wis. Golek sing seger ngoten lho, Bu, soalnya kangene sik sesuk. Niki lho, niki. Besar besar kan, besar. Tutupe aku, Bu. Tutupe aku. Reni wong desa. Hah? Reni wong desa. Apa lagi? Wah, syukur sana. Pon blokane sampean sing nyekel HP mboten apa. Ayam mungkin langsung mriko. Nggih. Monggo. Oke, kita sekarang ambil ayam, teman-teman. Ayo. Bang Yupan ngriki mau. Artis, guys. Gigine, Mbak.
Nggih, matur nuwun. Kita sebentar lagi nyampe rumah. Wah, ini belanjaannya, guys. Kita udah nyampe rumah, wis. Ikannya masih di bawah. Nah, ini. Iki lo jajali iki lo, guys. Mbak Sus niki lo, Mbak Sus, gawe sarapan karo kopi ngoten. Nah, ini tadi beli ini apa? Kembang goyang, teman-teman tuh. Aku lama banget gak makan ini kembang goyang. Mas Sun, tak tuh kok nih kembang goyang. Kembang goyang. Sampai rumah langsung bikin kopi, guys. Biar nanti kita kerjanya tambah semangat nih, ngerebus dulu. Kita minum kopi dulu, teman-teman. Ini kopiku kopi pahit. Nah, kembang goyang sama ini dari Mbak Salembrot. Enak Mbak Sus nih, Mbak Sus. Wes terine. Nah, terus ini pisangnya kemarin. Murah sing pundi? Iki niki nggih. Ya. 2.500, yang ini 6.000. 6.000. Sama sih isinya. Cuma bagus-bagus. Langsung ngasah ning mburi ae. Lah iya. Langsung ngasah. Nek ngasah ning mburi yo, dikek ning mburi ae. Ya iya, iki sambel. Aja ngasah ning mburi, maksud. Endi yo bene. Ngasah. Maksud ada ini. Oh, teng mriki mawon, lak ada. Oh, oh. Masak, orang nak nggone mak nek kene lak ngadai ngadai nek kene ae. Iki sampean dekekne nek pawon kono ae wis. Nah, ini guys, kita udah nyampe rumah. Kayak wong pasaran. Oke, kita ngopi dulu. Ngomongi Madura nih kok ya dikira nek awake dhek gak paham. Nggih. Soale tiange mboten teng riko sing dodol. Nah, ini lucu teman-teman. Tadi kan beli apa cabai besar. Yang satu bilang 20, yang satu bilang 15. Yang jual soalnya orangnya enggak ada. Mungkin dia cari bati. Berarti yang 15 jujur, Bu. Nganu Mbak Sus napa? Ngomongnya Madura ya Mbak Sus ya? Ngomongnya kan Madura nih kok. Dikiranya kita enggak paham bahasa Madura. Tapi ya enggak apa-apalah. Itu maksudnya enggak usah kayak kulkas kredit. Sing tuku sing bingung. Sing sita ngomong 5 lah, sing sita ngomong 20. Oke, kesayangan kita sarapan dulu ya, minum kopi aku. Monggo, Mbak Sus, lah ada Mbak Sus. Enak ya, ini sama pisang, pisang yang kemarin aku kukus teman-teman. Biasa titip nih Mak, Mbak Sus, monggo. Mbak sekolah dok. Ya karena titip nolak kurang bu. Nek tawane repot ya mbak. Kersane munggah ngene. Iku sing ijo sing besar murah, lak sing cilik iku mahal, 48. Ngomong ibu, amit ning ngarepe anone Pejasari. Yang gua motor buak kok kon meling, Bu. 30. Oh. 1 kilo ngapi-api. Oh, api-api milih. Walah niki kadoan wong namung damel masak. Ya tau ijo, Mbak. Dalam? Dalam ngidul. Oh, ngidul. Ing jam 5. Iki ana 2 minggu iki belum ke sana. Aku go bengi. Oh, sampean go bengi. Guys. Ana wijene daleme. Murah, guys, 5.000 segini. Iki kan 5.000. Iya, mami wak sik mak nyapu engko sore iki. Ya, iya, kumpul sing iki. Hah? Iya, lanti punggone, lanti kutuluk. Iya. Berarti saya apa mboten, Bu? Lah jadi masak dhewe masak napa ngoten. Tari nyapu njer ndok. Heeh. Napa? Apa nek mungkin masak masak anu enak. Apa? Ayam. Ati. Heeh. Masak ati mawon kuwi. Niku di kulkas mawon. Ati nek digoreng dulu tunggu apa lho? Masuk dong apa dimasak. Arepe mulai masuk. Enggak, awane iki. Mulai. Rong iki papek, heeh. Terus iki kok. Pas dicek nang ngene Pak Nur iku, titik nang kene. Akhire pas dicek nang Asri. Mbak Sus, ayame niku teng ngisor kan rasane enten 2 kiloan to. Sing tumbas niku dereng dimasak. Terus engke nak sampe meneh kurang. Benceng nih. Oke, kesayangan. Videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat semuanya yang sudah menemani kita ke pasar. Terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa bahagia dan bersyukur, karena bersyukur itu gratis.
Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan.